kita ambil contoh ni, cukup kuat lah. Kalau sekadar kita nak letak ni, nak letak sabu-sabu macam ni kan. Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel Tukan DIY. Okay, untuk kali ni kita ada satu lagi projek kita nak buat. So hari ni di segmen kita bertukang, iaitu kita nak buat rat menggunakan bracket ni pada eco shop ni. Okay, eco shop ni, iaitu kita nak buat ni, nak buat rat ni kat tepi mesin basuh ni, untuk sabun basuh baju dan ada lagi sabun-sabun yang lain lah. So hari ni kita menggunakan bracket ni, daripada eco shop ni, dan kita akan menggunakan kayu lah, kayu pendek. Ada lebih yang kita buat projek itu. So kita rak kayu tu ada dekat luar, so nanti kita akan ukur, kita akan potong lah. Okay, so ni ada bekasan yang lama ni. So tapi kita tak pakai tu, sebab kita nak pakai yang ni, kita nak ikut ukuran yang ni lah. Okay, so kalau tengok kat sini, memang tak lepas. So tadi saya dah tangga dah, dah sekarang ukuran bracket ni. So atas kita pakai satu, bawah ni kita akan beri yang lain. Okay, so yang tu pun apa yang tadi saya nak tangga di dalam ni dah. Dia sebelum ni pun memang dah nampak macam dia ni. Okay, tak apa yang kita kita terbalik je lah. Okay, so idea macam tu lah. So kita letak kayu dan kita boleh susung sabun-sabun untuk penggunaan masuk ni. Okay, so ini projek ni projek simple ya. Okay, tak complicated sangat. So simple je. So yang paling susah kita nak plan-plan ni lah. Tapi alangkah kita dah ada yang lama ni, dan lama ni dah ada. So kita buat yang baru bawah sajalah. Okay, so untuk itu saya punya ambil tray. So kita akan tray. Okay, alright. Okay, kita kembali. Okay, kat luar ni agak bersepah sikit sebab kita dalam proses nak mengemas. Okay, ni adalah kayu lebih-lebihan yang kita buat untuk rak pasu itu. So cadangannya kita nak buat yang rak kita cakap tu lah. So tadi kita dah ukur, so mungkin dia lebih kurang 26 lah. Okay, 66 ni ataupun yang tu atas ni 26. Ok, 66 sikit. Ok, so kita akan cari yang lebih kurang dan kita akan potong lah kayu ni. Ok, ini semua memang kayu pendek, tapi yang dia takkan tak cantik lah. Kita beli yang murah je, kan, yang pelik main. So dia kalau terpendek sikit pun tak apa. Janji, janji tak tersangat lah. Okay, ni mampiri dia dapat satu. So ni patutnya duk 6 kan. Tapi tak mampiri tu, so tak payah lah. Okay, tak apa. Kalau yang ikutkan yang ni perfect, tapi dia tak ada yang panjang ataupun kita ambil ni. Ni satu, ni buruk ni saya tak kisah. Bawah ni, bawah ni tak apa. Satu lagi, okey, ni lebih kurang lah. So kita ambil macam ni je. Tak apa, ni sikit-sikit tak apa. Ni kita akan letak bahagian belakang nanti. So yang ni lah. Okey, kita ambil dua ni. Okay, so ini tu kan dia pendek sikit, tapi tak apa, tak ada masalah buat kita buat dia kan. Okay, so tak perlu gaji dah, tak perlu gaji. Ni memang yang terbuat terlebihan tu, tak perlu gaji. Yang ni tak tahu dia campur, sebab sebenarnya ada buat projek lain tak. Ni lah random, sebab ni lain. Ni rasa yang yang terdahulu saya beli, yang lama. Okay, okay, alright. So kita dah jumpa. Alhamdulillah tak perlu gaji, tak perlu gaji. Kita dia buat masuk je lah. Okay, alright. Okay, so kalau nampak ujung tu satu, kita dah siap. So saya terlupa tekan butang rekod nak tunjuk tu. Tak apa, kita ada satu lagi.
Itulah kita buat seorang kan, kita tak perasan, tak tertekan. Okey. So ni adalah kita, kalau ada ni kita buat macam ni. Letak macam ni. Okey, ini supaya kalau nampak yang hujung sana tu. Okey, kalau boleh nampak habuk-habuk tu dia akan jatuh kat situ lah. So yang ni pun agak samalah. Dan satu lagi kita buat dekat hujung ni. Ni ambil warna hitam kan, tapi sama lah nak ambil. Yang ni pun nampak, kita tanda dah. Siap-siap. Macam ni kita tanda dah siap kedalaman dia. Ni kalau boleh nampak lah. Kan nampak kan. Tu kita dah tip siap-siap supaya senang. So macam tu. So ini dia melekat kat sini. Okay, kita pegang di dah sudah. Okay. Okay. So ini kita testing dulu. Okay, ngam. Okay, nampak. Bila kita dah tanda tu memang ngam. Kalau tak macam ni, ikutkan. Nampak ni yang orang lama pasang ni, nampak macam dia, dia ketuk kan. So maknanya dia tak cukup dalam masa tu, masa mungkin masa dia pasang. So kita dah ada dua ni. So yang ni untuk dah RM2 ni, okay lah untuk lampu. Okay, dan next step adalah kayu yang kita pilih tadi. Okay, dan kalau pasang lah kat bawah ni, dia dah lubang 1, 2, 3. So kita ni 2 cukup sebab kita tak perlu rapat sangat. Kita just kena bagi jarak. Okay. 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 Tu. So kalau nak cantik, beli cat balik lah. So ni pun beli. Ni dah cukup cantik lah kita ni. Kan. Jadi kita boleh buat rak yang kemasa. Kita ambil contoh ni, cukup kuat lah. Kalau sekadar kita nak letak ni, nak letak sabun-sabun macam ni kan, cukup kuat. Ok, nak letak sabun macam ni. So dengan ok, cukup kuat lah.
So dengan dia punya gap ni lepas lagi lah. Okay, sebab sabun mesti besar ni eh. So dua dah cukup. So kalau siapa nak tiga pun boleh lah, just rapatkan sebab dia memang lubang dia memang ada tu. Okay. So ataupun yang belakang ni macam ni, macam ni, saya gap besar sikit. Okay, ataupun kita boleh ni kita tarik ke depan sikit, so biar belakang ada gap tu. Kalau nampak sini eh. Alhamdulillah kita siap satu lagi projek DIY kita. So siapa-siapa ada kayu lebihan pelet ni, jangan buang. So dia masih boleh digunakan lagi. So dari jauh pun nampak kemas cantik lah. Okay. So ni untuk hari ni saya tak tunjuk ni lah, saya tak tunjuk saya shellac ni. So mungkin akan datang kita akan shellac lah. So tapi so far saya cuma cantik juga kalau warna asli macam ni, cuma kat sini dia tu sikit, tapi tak apa. So ni pada kita buang, kita boleh buat untuk rak-rak ni lah. So ini nak point ni adalah, ni adalah hanya kedai RM2 punya bracket saja, eco shop. Okay, so yang ni pun kalau beli, saya beli itu satu batang RM4 tak silap, RM4 dia random lah, ada elok macam ni lah. Bawah ni tak cantik kan. So ikut nasi lah. Tapi dengan ni yang tu saya pakai dah tu, yang tu saya dah pakai berapa nak kaki tak silap. So ni lebihan dia. So total ni kalau ni letaklah dalam ni RM1 satu batang ni, RM1. So ni tak RM2 satu tak silap bracket ni. RM2, RM4, RM5, RM9. Skru tambah RM1 lah, skru naik RM7. So boleh katakan total RM7 kita dapat buat rak macam ni. So yang penting adalah bukan rak ni, adalah yang penting isteri kita happy. Ni saya buat pun buat dia bising. Itu bila nak buat, bila nak buat nak pasang lah. So hari ni saya berjaya lah buat, hopefully dia agak dia happy lah. Okay, so bolehlah kita nak letak ni. So kita pun, saya pun beli banyak ni rak macam ni sebab kita ada banyak di tempat kita nak buat, dan mungkin projek lain menggunakan kayu pelet. Okay, so kayu pelet ni memang kita beli yang murah, jadi memang pine punya, dia bukan yang jenis yang apa ni, yang jenis yang kasar kan. Tapi dia ni yang boleh katakan, walaupun ni yang dah cantik, tapi dia kualiti dia yang bukan yang the best lah. So yang ni yang biasa je. So kita beli yang random. Dia RM4 tak silap satu batang macam tu lah. Okay. Okay, so jom saya kemas sikit. So nanti saya tunjuk, saya susung apa ni, sabun-sabun kat atas ni. Okay, terbaik, cantik dan kemas. Okay, so untuk itu sajalah untuk kali ini. So atas perkongsian saya, iaitu kita buat rak DIY menggunakan kayu pelet dan juga bracket eco shop. So macam saya cakap sebelum ni, ni bukan nilai rak ni, adalah ni saya buat ni semata-mata untuk benda isi saya untuk supaya rumah kami kemas sikit lah. Okay, so tak lama pun nak buat ni dan punya bahan-bahan tu tak susah. So sampai pada kayu pelet tu boleh lah buat DIY. Cost dia saya boleh anggarkan dalam RM7 lah, mungkin kurang lagi ya. So macam tu lah, lebih kurang ni lah. So kalau ada sebarang pertanyaan boleh komen kat bawah. Saya sangat mengalahkan segala sebarang pertanyaan untuk
untuk faham, mungkin faham mendalam di apa yang saya buat ni. So memang straightforward. So mungkin ada apa yang tak terakam dalam video ni, so mungkin saya boleh bagi jawapannya kat komen kat bawah lah. Okay, so jika benda ni bermanfaat, boleh share dekat kawan-kawan, mungkin pada para isteri boleh boleh tag nama laki anda untuk diminta dia buat benda yang sama. So dengan kos RM7, saya rasa insyaAllah semua boleh buat. So pada para suami, mungkin yang ada sebarang pertanyaan, boleh komen ke bawah, so saya akan jawab sebarang pertanyaan di ruang komen. Okay, so Untuk itu ni sajalah untuk kali ini daripada channel Tukang DIY di segmen bertukang, iaitu kita buat drug untuk sabun pencuci. Okay, so jika ada silap mana-mana, maaf, boleh tegur kat bawah. So sama-sama kita boleh belajar. Okay, saya bukan tukang yang profesional, kita dalam yang minat ke DIY. So sama-sama kita belajar. Jika ada sebarang mungkin teguran sepanjang saya merakamkan video ni lah. Okay, so untuk itu terima kasih siapa yang support kami selama ni. So dah berapa kali dah saya kata itu saja untuk kali ni kan. So okay, ni last. Okay, ni last yang itu. Terima kasih sekali lagi, dan kita jumpa untuk next video. Okay, kalau ada sebarang cadangan juga, boleh komen kat bawah. Tak apa, kita buat seperti ini. Okay, okay, tukar DIY drug untuk sabun pencuci. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.